Dada terasa berat seperti dihempap batu, kalau lambat ke hospital saya mungkin terkena serangan strok. Demikian perkongsian pelakon Jasmine Hamid 48 yang kini dirawat di unit penjagaan koronari CCU di sebuah hospital selepas mengalami serangan jantung pada Selasa lalu. Sebelum ini, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Jasmine menerusi aplikasi TikTok berkata, dia tidak sangka terkena serangan jantung kerana mengamalkan gaya hidup dan pemakanan sihat. Selepas berjumpa Dato' Izlan Yusof, saya sedang mengemas di dapur, kemudian saya mula rasa kurang selesa, seperti hendak pitam, yang mana tangan, muka dan rahang terasa kebas, manakala kepala dan perut saya juga terasa sakit. Saya terus masuk ke dalam bilik kerana suami dan anak sudah tidur, takut apa-apa terjadi. Saya berseorangan di ruang tamu, peluh dingin sudah membasahi seluruh tubuh. Kemudian saya cuba tidur namun tidak mahu lelap. Saya makan ubat kerana mula rasa sakit-sakit badan kerana sebelum ini saya terkena diarrea. Rupanya saya terlupa arwah mak saya dulu, dia sakit perut. Rupanya itu adalah tanda-tanda sebelum terkena serangan jantung, kata Jasmine. Perkongsian Jasmine di TikTok sekitar jam 2:30 pagi itu tergendala apabila dua rakannya terkeluar daripada siaran langsung berkenaan. Kebanyakan peminat mendoakan kesejahteraan dan kesembuhan pelakon itu. Saya tidak suka tinggal di hospital. Terima kasih semua kerana mendoakan kesihatan saya kembali pulih. Suami hanya boleh berada di sisi ketika waktu melawat saja. Saya berlapang dada dan menganggap ini adalah ujian daripada Allah. Doakan saya cepat sembuh dan boleh keluar hospital secepat mungkin, kata Jasmine lagi.